Orang dulu kopinya kopi panas, hitam, kopi hitam pakai cangkir. Nggak mau minum es. Belakangan ada kemajuan, ya saya nggak tahu tahun berapa gitu ya, pakai susu. Nah belakangan maju lagi tahun 80-an pakai es. Berdiri pada tahun 1927, nama Taki berasal dari kata tak yang artinya orang yang bijaksana, sederhana, dan tidak macam-macam. Sementara kata Ki berarti mudah diingat orang. Nama ini tidak berubah sejak pertama kali kedai kopi es Taki didirikan untuk mengajarkan kepada para penerusnya agar selalu bekerja keras dan tampil sederhana. Didirikan pertama kali oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Liong Kui Tiong, kedai kopi ini berlokasi di Gang Gloria, Jalan Pintu Besar Selatan 3, kawasan Glodok, Jakarta Barat. Banyak Robusta, Arabica, BIB, Sidi Kalang, macam-macam gitu. Dicampur, pembuatan jadi satu, jadilah kopi es Taki gitu. Jadi kopi saya dibilang keras, enggak. Karena saya bikin menjaga orang yang tidak bisa minum kopi. Mempertahankan bangunan serta interior tempo dulu, kedai kopi es Taki mengandalkan menu varian kopi hitam dan kopi susu yang disajikan dengan atau tanpa es. Saking terkenalnya, kedai es Taki pernah menjadi setting adegan dalam beberapa film layar lebar. Bahkan di beberapa bagian dinding, terdapat bingkai foto dari para selebriti maupun pejabat yang pernah berkunjung ke kedai ini. Rekomendasi dari teman kan katanya ada yang enak nih kopi di sekitaran Glodok gitu. Akhirnya saya coba kesini. Ya rasanya nggak beda jauh sih sama yang kekini-kinian. Tapi lebih enak ini karena apa ya? Suasananya sih jadi kayak balik ke zaman dulu gitu. Saya biasanya ngopi kopi anget ya, nggak es. Tapi di sini kayaknya kopi Taki ini terkenal. Kopi es Takinya, makanya saya coba gitu. Dan saya udah denger nih, es Taki ini begitu terkenal, maka pengen nyobain. Ayah saya pernah cerita, dia kalau ngopi di sini dulu, walaupun di Tangerang ya tinggalnya, harus dijaga ini. Karena ini kelihatan sekali naturalnya. Kalau di mall saya nggak tahu ya, mungkin no ada kopi rasa vanilla, strawberry apa gitu, bingung juga ya. Tidak hanya menyediakan kopi, kedai legendaris yang jadi favorit banyak kalangan ini juga menyediakan beberapa kudapan dan makanan berat. Bagi Anda pecinta kopi, kedai kopi es Taki dapat menjadi salah satu kedai kopi yang wajib disambangi untuk sekedar bernostalgia atau menikmati cita rasa kopi asli Indonesia. Priscilia Claudia, Sierolino Lamba, Da'ai TV.